Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terkini tentang sosok multitalenta yakni Dorje Gamalama. Semua sahabat ungkap kepergian sang sosok ini. Kini kondisi artis senior ini pilu. Rekan sesama seleb sampai iba dan memeluknya. Mereka berusaha memberi motivasi bagi Dorje Gamalama. Namun, admin kerabat seleb mengucapkan terima kasih banyak selalu setia menyimak kabar dan video-videonya. Semoga kali ini sahabat diberikan kesehatan, kebahagiaan, admin akan selalu berusaha menyuguhkan kabar terupdate dari selebriti juga berita yang aktual. Namun jangan lupa subscribe juga aktifkan notifikasinya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan berita selebriti terbaru. Ya, berita tentang publik figur seperti Dorje Gamalama, merupakan hal kabar yang penuh rasa penasaran dengan perkembangan kondisi Dorje Gamalama. Pasalnya, pembawa acara kondang, Dorje Gamalama saat ini dikabarkan tengah sakit keras. Seperti yang diketahui, Dorje menjadi perbincangan usai dikabarkan jatuh sakit. Dia menderita penyakit diabetes yang menyebabkannya kesulitan untuk berjalan. Selain itu, Dorje juga mengidap demensia Alzheimer. Diungkapkannya, Dorje Gamalama memiliki nazar, yang diungkapkan sahabat Dorje yakni Hetty. Sekarang beliau lagi ada di Jawa Timur. Dia memang ada niat dari sebelum sakit pun sampai sekarang dia dalam keadaan sakit. Nazar mau ziarah ke makam Gus Mik di Kediri, kata sahabat Dorje, Hetty. Rupanya nazar Bunda Dorje yakni ingin sekali untuk berziarah ke makam Gus Mik. Hetty juga mengatakan, semua para sahabatnya sempat melarang Dorje untuk pergi, mengingat Dorje saat ini masih dalam keadaan sakit yang perlu perawatan yang intensif. Kita ini sebenarnya melarang, takutnya kan gak boleh capek, harus banyak istirahat, harus banyak rebah. Kalau udah duduk lama, kakinya bengkak lagi, tutur dia. Namun, semua sahabat tak berdaya. Pasalnya Dorje tetap ingin menepati nazarnya untuk berziarah ke makam Gus Mik. Dalam keadaan kondisi masih sakit, Dorje Gamalama tetap bersikukuh untuk pergi ke Jawa Timur untuk memenuhi nazarnya tersebut. Walaupun perjalanan Dorje ke Jawa Timur itu turut ditemani anak-anaknya, meski khawatir, para sahabat tetap menghargai keputusan Dorje. Tapi beliau niatnya udah kenceng, ya jalan dia, sambungnya lagi dikutip dari kanal YouTube Seleb Cam pada Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.